Nama Lesti Kejora selalu menarik untuk diperbincangkan. Pernak-pernik kehidupannya selalu membuat masyarakat penasaran dan ingin mengetahuinya. Tak ayal jika kabar terbaru dari wanita cantik asal Cianjur itu selalu diburu dan dicari oleh banyak netizen tanah air. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mengupas tuntas terkait honor yang diterima Lesti Kejora untuk sekali tampil di acara Ajang Dangdut The Academy 5 Indosiar sebagai dewan juri. Bukan rahasia umum lagi, pemilik lagu Tirani tersebut merupakan penyanyi dangdut muda bertalenta dengan bayaran termahal di Indonesia saat ini. Tarifnya untuk sekali tampil dalam berbagai acara, baik itu on air maupun off air, mengalahkan para penyanyi senior yang telah lama lalu lalang di dunia permusikan tanah air selama ini, seperti misalnya Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Dewi Persik, dan penyanyi dangdut lainnya. Usut punya usut, menurut bocoran dari salah satu orang terdekat Lesti Kejora yang mengurus jadwal kerjanya selama ini mengatakan bahwa bayaran yang diterima oleh Lesti Kejora dalam acara off air berkisar 300 sampai 350 juta rupiah sekali tampil dengan jumlah lagu 7 sampai 10 single. Itu belum termasuk biaya operasional lainnya, seperti biaya jalan, makan, penginapan, dan lainnya. Jika menghadiri acara hajatan seperti pernikahan, sunatan, dan lainnya, dengan bayaran sedemikian rupa, maka dipastikan hanya orang-orang tertentu yang sanggup mengundang Lesti Kejora. Namun hal itu berbeda dengan honor yang diterima oleh Lesti Kejora dalam pekerjaan on air di acara Ajang Dangdut The Academy 5 Indosiar. Seperti yang diketahui, wanita satu anak tersebut merupakan salah satu dewan juri dalam acara tersebut. Usut punya usut, honor yang diterima Lesti Kejora sebagai dewan juri di The Academy 5 Indosiar berkisar 50 juta rupiah untuk semalam. Yang tak kalah menariknya lagi, dari sekian dewan juri yang bekerja di acara tersebut seperti King Nasar, Soimah Pancawati, Inul Daratista, Zaskia Gotik, Phil dan The Academy, Reza The Academy, Jenita Janet, Rita Sugiarto, Dewi Persik dan lainnya, Lesti Kejora merupakan dewan juri dengan bayaran termahal di acara The Academy 5 Indosiar 2022. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.